Kuping, gigi, lidah dan laring. Komplikasi intubasi yang pertama adalah trauma. Trauma ni dekat mana? Pada bibir, gigi, lidah dan laring semasa menggunakan laryngoscope atau teknik kemasukan laryngoscope yang tidak betul. Komplikasi yang kedua adalah aspiration gastric content disebabkan oleh puasa yang tidak mencukupi, iaitu solid 6 jam. Ataupun cricop pressure yang tidak menggunakan teknik yang betul boleh menyebabkan aspiration gastric content. Tiga adalah esophageal intubation, di mana ETT tadi masuk ke dalam ruang esophagus bukan ke dalam trachea dan seterusnya menyebabkan pasien tadi gagal untuk bernafas. Okay, komplikasi yang keempat pula adalah endobronchial intubation, di mana ETT tadi termasuk lebih ke dalam endobronchial seterusnya menyebabkan one lung ventilation berlaku dan menyebabkan trauma pada lung patient. Komplikasi yang kelima adalah hypoxia, di mana pre-oxygenation yang tidak mencukupi, iaitu selama 3 hingga 5 minit, dia menyebabkan patient mudah hypoxia atau D-set. Keenam adalah laryngeal edema, di mana multiple attempt semasa kemasukan ETT tadi atau percubaan lebih daripada 3 kali seterusnya dia menyebabkan edema pada laryng tadi. Yang saya share tadi semoga memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share and subscribe and tekan button notification.